Kalau awak still diam dan saya diam, mungkin dunia awak boleh lepas. Tapi di akhirat, kita tak tahulah kan. Itu hak saya, hak family saya. Siapa je tak melenting kalau hak kita yang usahakan dengan penat lelah diambil oleh pihak lain, macam tu saja kan? Itu yang berlaku kepada pelakon dan penyanyi Ahmad Adli yang mendedahkan keluarganya menjadi mangsa penipuan beberapa individu sehingga mengakibatkan kerugian hampir RM250,000. Fuh, banyak tu. Lebih malang, kata Adli, individu yang menipu keluarganya adalah orang yang rapat dengan mereka. Macam mana boleh kena tipu? Jom kita dengar penjelasan penuh daripada Adli berhubung isu berkenaan. Saya sebenarnya agak kecewa lah sebab sebelum ni ada satu individu ni rayu dah minta tolong daripada kami. Tapi selepas kita dah tolong, individu tersebut janji dengan kita untuk bayar balik apa yang kita dah tolong dia tu lah kan. Dalam masa yang dijanjikan tu, dia tak dapat bayar balik. So saya memang agak kecewa lah. Dia janjikan mungkin masa pada masa tu syarikat dia berada dalam masalah. Jadi kami willing to tolong lah untuk dia menyelesaikan masalah dia dalam ratusan ribu ringgit. Dia janjikan untuk bayar balik amount tersebut dalam masa 3 bulan. Sekarang ni dah masuk ke 6 bulan. Saya tak nak benda ni delay sampai ke setahun. Jadi kalau boleh, saya kecewa dengan individu tersebut sebab apa yang dijanjikan dia tak boleh nak lunaskan pertolongan. Dan kita ubah benda tersebut atas dasar bisnes punya transaksi. Bila awak dah buat transaksi tersebut, sebenarnya atas dasar kawan ke atau dasar perjanjian yang mungkin ada termeterai ke bagaimana ke? Saya dan ayah saya pandang dia as kawan lah mula-mula sebab kita pun nampak kawan ni kalau dalam kesusahan mesti kita nak tolong kan. Tapi pada masa sekarang ni, kawan tu dah macam ditolak tepi sebab dia pun dah buat macam ni. Masing-masing berbisnes dan masing-masing struggle untuk cari pencarian bisnes perkapalan. Ada tak mungkin Adli ataupun ayah menghubungi pihak sebelah sana untuk minta bayaran? Dah banyak kali dah hubungi, dah sampai dah penat dah. Sebab kita ajak berbincang pun untuk apa-apa cara sekalipun yang kita selesaikan benda ni. Tapi dia tak boleh nak compromise juga. So boleh nak buat apa lah. Tak ada cara lain ke? Macam buat laporan polis ke? Ataupun ambil tindakan peguam ke bagaimana ke? Itu dalam proses lah sekarang ni untuk kita buat semua benda. Sebab saya pun ada contact dengan lawyer dan saya tengah seek for his advice. Jadi tengoklah apa yang akan datang. Okay, berapa jumlah amount exactly yang mungkin awak boleh kongsikan? RM240,000 bukan amount yang sikit. Betul. Jadi kenapa tunggu masa 6 bulan baru nak minta balik? Sebenarnya kita dah minta lepas tempoh yang dijanjikan dah. Kita masih main macam okeylah tak apalah, mungkin dia tengah susah. Just bagi time. Sepatutnya kalau dalam agreement tu sendiri, ia adalah deposit. Deposit sepatutnya kita tidak boleh gunakan duit. Tapi mungkin dia dah tersalah gunakan dan yalah, dia mungkin dah salah gunakan dan dia tak boleh nak bayar balik kita punya duit. So macam itulah. Pada individu tersebut, saya nak tolonglah selesaikan apa yang anda dah janjikan. Saya just nak selesaikan benda ni dengan cara elok. Kalau awak still diam dan saya diam, mungkin dunia awak boleh lepas. Tapi di akhirat, kita tak tahulah kan. Itu hak saya, hak family saya. Saya just nakkan balik benda tu. Saya just nak balik amount tu dan untuk pulangkan kepada family saya.